apa deh. Terus berapa deh ini deh? 261 508 2 61 508 4179 no audio ya? Ya. Dan enggak kan no audio ya? Ya. Lu udah subscribe juga ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dengan kami. Perkenalkan, saya Saulan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu, yang hari ini diberi kepercayaan untuk membawakan materi reforecasting atau pencatatan. Sebagaimana Bapak Ibu pernah pelajari sebelumnya, kita mendapatkan materi terkait dengan rangka penguatan integritas, yaitu mulai dari kode etik dan kode perilaku, pengendalian internal, budaya egaliter, pengelolaan atas konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, modernisasi dan inovasi, deteksi kecurangan. Nah, hari ini ketemu dengan saya, yaitu terkait dengan pencatatan atau PPP atas kejadian-kejadian mulai dari poin 1 kode etik dan kode perilaku sampai ke modernisasi dan inovasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, next. Next. Ya, kalau kita lihat dari definisi report keeping adalah suatu proses pembuatan, penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumentasi atas informasi diperoleh dari seluruh aktivitas, deteksi, dan investigasi yang telah dilaksanakan. Record keeping, record catatan, keeping pemeliharaan, atau tata. Sama saja dari kalau book keeping, book adalah buku, keeping, pelihara atau tata, jadi tata buku. Nah, record keeping ini nanti berisi catatan-catatan atau kejadian-kejadian yang kita kelola sedemikian rupa sehingga akan membantu untuk kita semua terkait dengan kejadian-kejadian apa saja yang sudah terjadi. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang, ya, penting ini pertama adalah potensi atau pengulangan pelanggaran masih sering terjadi
yang disebabkan pegawai dan atau petugas pemantauan kurang memahami sebuah peraturan dengan baik. Ini contoh juga ini salah satu pelanggaran yang sering diketemukan adalah pelanggaran terhadap peraturan Menteri Keuangan nomor 180 dari PMK 301/2018 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan pasal 80I, yaitu berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. Pelanggaran terhadap etika dan berpakaian merupakan pelanggaran ringan dan jika terjadi berulang akan berpotensi menjadi rasionalisasi atau peristiwa sebuah pelanggaran. Pelanggaran dan atau pelanggaran yang berulang menunjukkan bahwa pencatatan yang telah dilakukan belum berjalan dengan lancar dan benar. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Apa sih urgensinya? Saya ulang ya. Report keeping itu bisa kita ambil analoginya seperti kalau kita berobat. Nah, itu ada kartu berobat dan ada kartu rekam medik. Nah, rekam mediknya itu nanti yang catatan-catatan sehingga kita akan tahu jenis penyakit apa si pasien itu, ya, apa penyebabnya dan apa obatnya. Ini satu nanti dengan report keeping ini. Nah, makanya nanti urgensi report keeping ini adalah pencatatan yang lengkap dan handal dapat berfungsi sebagai informasi untuk melakukan tindakan pencegahan, deteksi, dan penegakan kode etik dan kode perilaku pada dirjen perbendaharaan. Dirjen perbendaharaan harus menegakkan integritas dimulai dari skala kecil sampai skala besar secara simultan. Kemudian mencatatkan tindakan penegakan integritas tersebut ke dalam kegiatan record keeping yang lengkap dan akal. Potensinya ya. Apa sih manfaatnya nanti? Nah, ini kita lihat dulu dari tujuan pencatatan. Ini tujuannya itu nantinya dengan catatan yang lengkap dan handal itu kita bisa membantu pimpinan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan integritas. Lanjut. Kedua, ini pasti dengan catatan yang handal tadi yang lengkap ya, bisa memberikan informasi yang akurat dan mutakhir kepada unit kepatuhan dalam melaksanakan pemantauan integritas. Lanjut. Nah, selanjutnya juga bisa membantu pegawai dalam mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran integritas. Kenapa demikian? Nantinya setelah ada report keeping ini, kita akan beri akses baik kepada pimpinan yang paling tinggi sampai ke pegawai. Tentu saja nanti ada batasan-batasan kewenangan. Kita tetap harus menjaga rahasianya, jangan sampai nanti ada pegawai yang berbuat kesalahan, diketahui orang lain dan sempat dibuli, jangan sampai. Dan ini juga bisa membantu pegawai yang lain supaya kejadian-kejadian ini pernah terjadi di kantor misalkan KPPN mana ya, terus mungkin di kantor di Bengkulu misalkan. Nah itu bisa melalui database yang lengkap tadi. Nah situ ada pengaturan sehingga dan pegawai bisa tahu kejadian-kejadian di kantor lain itu supaya tidak terjadi di kantornya. Lanjutnya. Selanjutnya memberikan informasi kepada unit kepatuhan berupa tindakan yang harus dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran integritas. Nah, kalau catatan di report keeping ini lengkap tadi ya, misalkan adanya tadi misalkan Mr. A tidak pakai sepatu masuk kantor, itu direkam sehingga nanti teman-teman yang lain misalkan di KPPU ini kejadiannya di KPPN mana kan tahu ternyata kalau tidak berpakaian, tidak pakai sepatu yang merupakan pelanggaran tadi, ini bisa diketahui sehingga menjadi informasi bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Lanjutnya, memberikan informasi kepada kepatuhan untuk pelaksanaan evaluasi dan pengembangan integritas. Tentu saja ya, kalau nanti apa isi dari apa petitum ini lengkap, itu bisa menjadi bahan evaluasi dan pengembangan integritas. Jadi mungkin nanti ada inovasi-inovasi supaya apa? Supaya pengembangan integritas itu tidak terjadi lagi. Lanjutnya. Nah ini kalau kita lihat manfaat. Pertama ya, menyatakan bukti capaian aktivitas deteksi. Yang kedua, membantu manajemen dalam pengambilan kebijakan. Tentu saja ya, kalau data lengkap semuanya. Mungkin nanti dilihat nih, di tahun ini misalkan terjadi pelanggaran di pengadaan, itu kasih
pimpinan bisa mengerjakan apa sih harus dilakukan supaya tadi pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Kedua, membantu mengukur kinerja integritas. Jadi juga bisa membantu pimpinan ya, dengan adanya kejadian-kejadian tercatat dengan baik, itu akan tahu nih kinerjanya seperti apa nih terkait integritas. Apakah masih terus berlanjut pelanggarannya atau sudah berkurang dan seterusnya. Terus menyediakan data area rawan penyimpangan dalam rangka solusi perbaikan. Sekali lagi, ini sangat-sangat tergantung ada data yang nantinya tersimpan dalam report kita. Semakin lengkap, ya, harusnya nanti apa area rawan itu bisa kita petakan. Dan mestinya nanti report kita ini akan berhenti pada satu titik karena sudah lengkapnya, sehingga semuanya itu nanti bisa diantisipasi setelah kita bisa memetakan rawan penyimpangan tadi, dan pastilah ada apa tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang bikin supaya tidak terjadi lagi penyimpangan tersebut. Selanjutnya, membantu dalam evaluasi dan perencanaan organisasi. Ya, sekali lagi ya, dengan data yang lengkap dari reporting ini, nanti bisa terpetakan, ya, terus bagaimana kinerja dan seterusnya, integritas, rawannya, kan nanti itu bisa membuat perencanaan yang sangat baik dan rekan menegakkan integritas ini. Jadi, ini nanti proses implementasi. Nah, report keeping ini sebaiknya nanti kita bikinkan dalam satu sistem terpusat dengan single database, sehingga ya, catatan-catatan dari report keeping ini bisa diakses oleh seluruh kantor seluruh Indonesia dan seluruh personelnya. Tentu saja nanti ada kewenangan-kewenangan. Dari sini, menurut kami ya, pertama kita harus menetapkan level supervisor, administrator, dan juga pencatatan beserta peran, tanggung jawab, dan kewenangannya. Ini lanjut ini ya, supaya nanti ada pengaturan-pengaturan sehingga data yang masih sini kerahasiaannya tetap terjaga, tapi juga pembelajaran juga bisa diambil gitu ya. Pertama, misalkan supervisor adalah koordinator di kepatuhan yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan atas pelaksanaan record keeping serta validitas dan akuntabilitas record. Jadi dia yang tanggung jawab betul itu. Ya. Terus administrator adalah staf paling kepatuhan yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan untuk merekam, mencatat peristiwa, pelanggaran, integritas ke dalam record keeping. Jadi administrator itu. Terus user adalah pengguna hasil record keeping terdiri dari manajerial dan pegawai staf. Untuk manajerial, ya, menggunakan hasil report keeping untuk pengambilan keputusan apakah penguatan integritas pegawai. Sementara untuk pegawai itu bisa menggunakan hasil ini untuk pembelajaran. Jadi misalkan ada kasus tuh, maka misalkan ternyata serang sudah beristri, dia pacaran. Nah, itu hasil nanti kan kena di retek, itu diingatkan temannya, jangan sampai terlanjur untuk ya misalkan dari kalung siri, itu kan bisa merusak rumah tangganya. Nah ini untuk pegawai lain nanti lihat, oh, ternyata terjadi ini dia berpacaran sehingga terjadi rumah tangganya hancur, itu dia belajar. Tapi untuk pimpinannya dia tahu si A ini sudah berapa kali ini berbuat. Nah itu jadi bahan juga untuk mengambil kebijakan apakah nanti sampai dengan hukuman tahun dan seterusnya. Ya, tapi kalau dengan red flag itu harusnya tidak, karena belum terjadi, sudah diingatkan untuk tidak diulangi atau dikerjakan. Lanjut deh. Selanjutnya membuat SOP pencatatan. Kenapa perlu SOP? Supaya kita betul-betul bisa menjamin validitas dari report ini. Jangan sampai nanti catatan yang masuk ini adalah catatan fitnah. Misalkan saya nggak suka tuh dengan Mbak Yulil. Kalau nggak suka, ya saya fitnah aja. Mbak Yulil ternyata pernah berpacaran dengan suami orang. Nah, itu harusnya dengan SOP yang jelas, apakah dia harus dibuat berita acara, siapa saja yang harus menandatangani berita acara itu, sehingga betul-betul nantinya ini bisa menjadi bukti. Yaitu, makanya perlu SOP yang jelas. Di sini kan kita sampaikan, pasang SOP dalam kotip ini disusun berdasarkan levelnya, siapa saja yang terlibat, seperti administrator dan user, dan tahapan dalam proses kotip ini sendiri. Contohnya terhadap selanjutnya. Selanjutnya menetapkan ruang lingkup pencatatan report keeping itu sendiri, ya, ruang lingkupnya. Tadi kan ada yang saya sampaikan ruang lingkupnya banyak ya, mulai dari integritas, tadi juga ada pengadaan dan seterusnya itu ruang lingkup semuanya. Jadi semua
pelanggaran terkait dengan integritas itu wajib dicatatkan di LKPP. Keempat, membuat kertas kerja pencatatan. Nah ini tadi saya sampaikan ada SOP, itu harus dituangkan. Dan di sini kita siapkan namanya kertas kerja sekali lagi untuk menjamin bahwasanya kejadian itu betul-betul valid, bukan merupakan fitnah, gitu ya. Yang kelima, itu menggunakan aplikasi terkait OTP yang dikembangkan secara terpusat. Kenapa terpusat? Tuh, supaya semua kantor bisa mengakses, sehingga tadi sebagai bahan pembelajaran bisa dapat, juga sebagai informasi untuk yang lain, supaya kejadian yang sama tidak terjadi di kantor masing-masing. Jadi harus dibangun secara terpusat. Betul? Nah ini contohnya ya. Contoh sini ini yang sama sederhana saya bikinkan. Itu misalkan terjadi terkait dengan apa nih? Apa kita catat oleh unit kepatuhan internal KPPN XYZ ya. Nama pelapornya Bang Toyib misalkan. Nama saksinya Bang Abud ya. Oleh peristiwa pegawai tidak menggunakan sepatu. Terjadinya tangan lupa, kakinya sakit. Nah, ini harus nantinya ditandatangani oleh pelapor, oleh saksi, penanggung dan perkara. Supaya apa? Memang hal ini untuk menghindari jangan sampai terjadi fitnah. Gitu ya. Jadi kalau perempuan-perempuan sudah tanda tangan, ini harusnya sudah valid. Tapi nanti kalau misalkan si apa pelapor atau saksi tidak mau tanda tangan, nah yang bersangkutan itu harusnya diajak ngobrol tuh, bener nggak nih? Kalau dia nggak ngaku, ya terkait nanti ada tim tuh, nah, harusnya dibuat dalam satu SOP dengan tim itu harusnya, walaupun tidak ngaku, itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Nah, itu harus betul-betul nantinya di SOP diatur ya, kalau lihat dari kertas kerja ini. Lanjut deh. Nah ini bentuk implementasinya ya. Jadi pertama capture, menangkap kegiatan atau peristiwa yang berpotensi atau melanggar integritas pegawai. Yang kedua, cek, memeriksa bahwa informasi telah lengkap dan benar. Makanya perlu kertas kerja tadi, ya, dicek tuh, benar nggak nih, yang sampai fitnah. Yang ketiga, merekam, berdasarkan kertas kerja, yang sudah ditandatangani, tidak sudah valid nih, ya, kejadiannya. Itu direkam kegiatannya, sesuai dengan format yang sudah kita tentukan, dan harus secepat mungkin, tepat waktu, jangan diundur-undur sampai satu minggu, nanti apa istilahnya, bisa basi, hasilnya bisa ada peluang untuk jadi fitnah, yang sampai itu. Yang keempat, kita lakukan perbandingan pada catatan periode review dengan periode sebelumnya. Nah, setelah database tercatat kan kita bisa bandingkan nih. Misalkan kejadian pelanggaran di pengadaan dari bulan lalu berapa banyak, jenisnya apa, dibandingkan bulannya ada penurunan atau peningkatan dan seterusnya. Terus, apa tindakan yang dilakukan setelah kita persemuanya itu? Lakukan tindakan jika informasi menunjukkan terjadinya potensi atau eskalasi pelanggaran. Jadi kalau misalkan nanti setelah tercatat tipe meningkat, nah ini yang harus dicari nih. Tindakannya apa? Seperti itu ya. Lanjut. Ini implementasi konkret. Ini sudah dituangkan dalam PMK 190. Pertama, capture. Itu petugas pemantauan menemui pegawai yang melanggar. Jadi, yang melanggar, misalkan di sini contohkan tidak pakai tanda pengenal. Terus, petugas pemantauan mencatat dalam dokumen kertas kerja dan memberikan teguran kepada pegawai yang terbukti melanggar untuk tidak mengulangi lagi. Ini harus di kertas kerja. Kalau enggak nanti ya itu, jangan-jangan saya bisa, saya masuk-masukin aja saya sukai. Tapi kalau dengan adanya kertas kerja dan SOP jelas, yakin ya, data yang akan masuk dalam marketing ini, alih. Yang kedua, cek. Koordinator dan kepatuhan memastikan pelanggaran telah terjadi dan dicatat secara lengkap. Jadi unit kepatuhan harus gitu, ngecek ya. Memastikan pelanggaran itu telah terjadi dan dicatat secara lengkap dalam kertas kerja yang kurang dan akuntabel. Nah, ini record, artinya operator menerima kertas kerja ya langsung disetujui oleh supervisor dulu nih, tetap, untuk kemudian dilakukan pencatatan. Nah, ini catatan juga jangan sampai nanti supervisor nggak mau menyetujui. Ini bikinkan SOP, ya. Hal supervisor tidak menyetujui, siapa nih harus memberikan apa semacam penguatan bahwasanya memang kertas kerja ini betul-betul sudah diserahkan dan memang ada kejadiannya. Lanjut. Review. Manajemen melakukan review dengan melakukan perbandingan pencatatan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Tadi contohnya ya. Misalkan pelanggaran, pengadaan, bandingkan ya. Bulan, misalkan bulan Agustus, terjadi 10. Lihat nih di bulan September, meningkat atau menurun. Kalau meningkat, dilihat lagi kasus siapa.
Itu jadi semacam evaluasi supaya kita bisa mengambil apa aksi kebijakan ataupun keputusan. Lanjut. Ini manajemen memerintahkan pada unit pelatihan untuk melakukan tindakan pencegahan dan menegakkan peraturan tentang kode etik tadi. Jadi semuanya tadi ya, dengan adanya record keeping ini, yakin ya kita akan dapat mengambil tindakan-tindakan dengan tadi ya, mungkin satu melalui perbandingan, yang kedua tadi lihat lagi jenis pelanggarannya dan seterusnya. Yakinlah dengan data yang lengkap kita bisa melakukan semuanya, baik untuk pembelajaran, untuk evaluasi, maupun untuk tindakan. Lanjut. Nah, di dalam strukturnya nanti ya, di report keeping ini nanti kita kenalkan dengan post lain. Post lain ini adalah peran manajerial. Apa sih tanggung jawabnya? Memastikan bahwa report keeping telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itu tanggung jawabnya. Kewenangannya, lakukan review dengan membandingkan antara periode berjalan dengan periode-periode sebelumnya untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan penguatan integritas. Lanjut. Sekalian ini ada peran operasional. Tanggung jawabnya memastikan bahwa proses report keeping telah dilaksanakan dengan akurat, lengkap, dan akuntabel. Kewenangannya pertama melakukan pemantauan, validasi, dan perekaman hasil pemantauan. Lakukan termasasi penguatan integritas berdasarkan report, lakukan tindakan terhadap terjadinya pelanggaran integritas berdasarkan report juga, lakukan pemetaan area rawan. Nah, ini semuanya nanti harusnya disediakan oleh sistem, sehingga teman-teman operator ini tidak perlu lagi melakukan misalkan pengumpulan data, nanti diolah lagi secara manual, tidak. Semuanya harusnya sudah disiapkan by menu di sistem report keeping yang seharusnya kita tahu bersama. Lanjut. Ini pegawai. Pegawai perannya pembelajaran, penting. Memastikan bahwa report keeping dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Itu misalkan di KPPN X terjadi pelanggaran pengadaan, sehingga KPPN yang lain tahu, oh di KPPN itu pernah terjadi pelanggaran itu di pengadaan, tapi tidak bisa melihat siapa pelakunya. Jangan ya, kalau nanti sampai tahu pelakunya, kasihan, bisa dibully, bisa jadi gimana lah, kayak terhukum. Hukum sosial itu jauh lebih kejam daripada hukum penjara. Kayaknya nanti saat kita membangun report keeping itu sekali lagi harus jelas peran dan kewenangannya. Selanjutnya kewenangan melakukan pembelajaran mandiri dan melakukan tindakan pencegahan dini dari pelanggaran integritas. Lanjut. Mekanisme pencatatan. Pertama, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan kegiatan pemantauan dalam bentuk pengujian kepatuhan, evaluasi pengendalian internal dan investigasi berdasarkan rencana dan surat tugas pelaksanaan pemantauan. Dua, pelaksanaan tugas pemantauan menghasilkan laporan pemantauan. Lanjut. Pelaksanaan pemantauan melakukan validasi sehingga mendapatkan laporan hasil pemantauan yang valid dan akurat. Ya. Lanjut ya. Pelaksanaan pemantauan melakukan hasil perekaman hasil pelaksanaan tugas pemantauan ke dalam sistem. Ini urutan-urutan dari mekanisme pencatatan. Lanjut. Sistem pencatatan menghasilkan report. Ya. Nah, ini tadi penggambaran bagaimana persoalan sekretaris dan pegawai yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini dari bagian supaya lebih mudah kita memahaminya. Jadi deh. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat mengambil pelajaran yang begitu berarti untuk kita semua, sehingga diharapkan integritas kita semua terjaga dengan baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 10 menit ya.